Hi, welcome back rumahku.com. Saya Saiful Sofian dari MN Associate Shah Alam. Okey, hari ini saya berada di Norton Garden Eco World Puncak Alam. Okey. Rumah dekat belakang saya ni adalah Norton Garden Type S5. Okey. Type S5 ni dia punya land area adalah 34/80 dan dia punya build up lebih kurang dalam 2832 square feet. Okey. Rumah Eco World macam semua orang tahu, dia adalah strata title. Okey. So ini adalah bumi lot strata title dan dekat Norton Garden ni juga macam rumah ni dia facing open. For this untuk facing open saja owner kena bayar lebih kurang almost 100,000 untuk dapat view facing open. So macam jangan pelik lah kalau kita tengok rumah-rumah yang row lain, row-row belakang, dia lagi murah daripada yang first row belah depan ni. Sebab first row ni diorang bayar almost 100k for that. Hanya untuk dapat facing open sahaja. Mahal tau. Okay. So rumah ni baru je dapat kunci lebih kurang dalam bulan 2 ataupun Februari this year. Memang baru. Okay. Cuma owner nak jual balik sebab dia rasa macam jauh dengan tempat kerja. That's a thing lah. Sebab dia kerja belah Bukit Jalil, bukan belah KL Damansara sana. Kalau KL Damansara, Mutiara Damansara, boleh guna dash. So kalau kerja belah Bukit Jalil, Sungai Besi yang menghala ke belah selatan, bukan tak boleh guna dash tapi jauh. That's a thing lah. So in case tuan-puan yang bekerja di belah KL, yang belah utara, KL utara, yes, you can consider for this unit semi di Norton. Okay. So jom kita tour rumah ni. Okay. Before I forgot, okay, macam biasa, kalau Eco World ni macam yang kita semua tahu, dia adalah kawasan yang gated, guarded dan landscape dia memang superb. Okay. Untuk pengetahuan tuan-puan juga, maintenance fee bagi rumah ni, that will be around 400 plus lah a month. Okay, per month. So, jom kita tour dulu surrounding dan dia punya car porch and then kita terus masuk ke dalam rumah. Okay, so ni adalah rumahnya dan basically car porch dia boleh memuatkan 4 biji kereta. Tapi subject to the your punya car size lah. Bukan semua kereta boleh masuk 4. In case kalau you pakai yang macam SUV, of course definitely boleh dapat 3 ataupun 2 saja. Kalau semua SUV lah, tapi in case satu SUV, satu Myvi, that can fit around 4 cars lah. Okay. So ini adalah view dia facing open. So macam tuan-puan nampak, kita ada parking lot belah depan ni. So that's mean visitor boleh park dekat sini. Sebab kalau perasan, dia ada lot parking untuk visitor. This one, visitor. Okay. That's why kenapa rumah ni dia extra almost 100,000. That's the reason lah. So dah ada a few parking lot. Bukan a few lah, banyak lah. Sebab dua rumah ni saja dia ada lebih kurang 1, 2, 3, 4 parking lot. Okay. So dia facing open dan ni adalah view surrounding dia. Okay. Memang kawasan ni cantik, tenang, walaupun hujan renyai-renyai tapi still okay. And then owner dah dekor rumah ni memang superb, memang cantik. Sebab dia plan memang for the own stay, tapi nak buat macam mana bila dah berusia apa semua ni, rasa macam tak baloi. Sebabnya dia punya tempat kerja adalah KL Selatan. It's not a KL Utara. Kalau KL Utara, yes, kita boleh consider untuk guna dash. Okay, ni dia punya extra land yang belah tepi. So dia dah ada macam mini garden. And then dia guna grass carpet untuk lantai belah bawah lah. Okay, yang garden ni memang superb lah, memang cantik lah. I pun rasa macam peaceful dekat sini. Okay. Sebab dia dapat kunci bulan 2, terus dia buat sebab dia plan memang nak stay sini. Tapi biasalah bila kita dah berusia, memang kita akan rasa macam untuk travel time tu kita lebih consider lah. Macam saya yang muda, handsome lagi ni macam tak terasa sangat. Tapi untuk golongan yang berusia lebih kurang 50 atau 45 and above, diorang akan consider for the travel time. For us youngest generation, mungkin kita tak terasa sangat sebab kita masih muda. Okay. So, jom kita tour dalam rumah.
Okay, so kita dah tua, dah belah luar dia. So ini adalah bahagian dalam rumah. And then this is a living area. Okay, as we can see here, living area dia memang muat untuk satu set sofa, lebih kurang satu ataupun dua set sofa. And then dia punya dining, okay, kat sini adalah 8 seat. Okay, so rumah ni memang incredible. Sebab owner deco memang cantik. Cuma if not my mistake, owner akan ambil dia punya loose item lah. Yang mana yang fit to the wall memang akan remain. Ataupun ada, in case lah kalau tuan-puan berminat dengan rumah ni and then nak request a few item yang ada dalam rumah ni, okay, we can talk about it later lah. Nampak dengan dia punya lampu dia memang kena lah dengan lighting rumah ni. And then dekat dining ni, dia ada satu kipas besar tau. So tak ada lah orang kata panas. Plus dia punya ceiling dekat sini, dekat dining area ni memang tinggi. In case kalau tuan-puan rasa tak nak letak kipas ni, boleh tukar untuk letak chandelier. Depends pada kreativiti dan selera masing-masing lah. Okay. Okay, jom kita tengok ke belah kitchen dia. Okay. Okay, ini adalah dia punya dry kitchen. Okay, so dry kitchen dia ada island kat tengah. That's why saya cakap rumah ni memang worth to buy. Dengan facing open, lepas tu dengan dah siap dah dia punya interior design. Cuma ada a few, macam saya mention tadi, ada a few furniture yang loose yang akan owner ambil balik. Pada saya memang cukup lah untuk family yang sederhana besar. Okay, so ni dia punya wet kitchen. Ada island lagi kat tengah. Okay, so kita pergi ke belakang lagi, kita akan jumpa dengan dry kitchen, wet kitchen. Tadi tu dry, sorry, my bad. Okay, ni dia punya wet kitchen. Dapur basah lah. So dapur basah not too much. Dia cuma ada satu tabletop, okay, yang kat sini. Okay, since benda rumah ni pun baru dapat kunci bulan 2, so memang can consider as a new house lagi. Dan semua item dalam ni pun consider as a new lagi lah. Okay, okay. Dan ini adalah sebenarnya adalah maid room, okay, tapi owner convert, okay, as a store area lah. Depends kepada keperluan tuan-puan. Kalau tuan-puan ada maid, boleh guna bilik ni untuk letakkan maid. Kalau tuan-puan tak perlukan maid, macam owner sekarang ni, dia tak perlukan maid, so dia letak as a store area. Oh, lupa, belah belakang. Belah belakang, okay, pintu kunci. Jadi kita keluarkan kamera sajalah. Okay, okay, ini bahagian belah belakang dia. Okay, belah belakang dia ada lebih kurang dalam 10 feet. Pun sama, owner menggunakan konsep grass carpet. Okay, dan dia letak sedikit lah dia punya decoration dengan tumbuhan-tumbuhan hiasan dekat sini. So memang cantik lah, memang peaceful lah. Okay, sorry, kita masukkan kamera ni balik. Memang peaceful. So kalau puan-puan yang kat dapur ni, biasa puan-puan, tuan-tuan tahu makan je. So kalau puan-puan mungkin akan rasa macam memasak tu boleh lebih enjoy lah. Okay, so ini pula dia punya bathroom untuk tingkat bawah. Ni bathroom dia lah. Okay, sebelum saya terlupa, untuk bilik dekat rumah ni owner tak bagi untuk recording sebab for the due for the privacy reason. Okay, okay, dan ini je satu bilik bawah yang owner bagi. So the rest memang tak dapat lah. Ni adalah bilik bawah. So bilik bawah basically untuk yang ni, kita boleh muatkan queen bed dengan satu wardrobe, satu pintu atau dua pintu, dengan keluasan ni lah. Okay, so jom kita tour ke bahagian atas. Okay, so ni dia punya tangga. Macam saya mention lah, owner dah siap buat macam-macam lah untuk rumah ni. Okay, apa? Mungkin ni saya rasa bukan pins, tapi mungkin dia pakai SPC.
material yang mahal sikit yang lebih tebal. Lebih kurang dalam 4mm ataupun 3mm ke atas lah yang lebih tebal. Okey. Okey. Untuk tingkat atas for the estate dia tak ada living room bahagian atas sebabnya dia orang punya konsep ceiling yang tinggi ni. Okey, minta maaf, atas ni semua bilik, saya tak boleh nak tunjuk. Okey. Cuma dia ada laluan lah. Okey, macam ni adalah dia punya master bed. Okey. So ni ada lagi dua bilik. So masing-masing ada bathroom dia sendirilah. So dia tak share. That the best thing about Norton Garden dekat Eco World. Okay, so kita dah tua dah rumah ni, Semidi Norton Garden Eco World Puncak Alam. Okay. So Semidi ni kawasan basically lah, Eco World ni boleh diakses melalui Jalan Moktada Hari, jalan belakang tu, dan boleh tembus ke Dash. Lepas tu kalau nak ke Shah Alam sampai dekat macam Bukit Subang kot, alhamdulillah situ, boleh terus ke Shah Alam and then masuk NKVE Bukit Celutong. Ataupun boleh pergi ke Dash memang straight away sampai ke Damansara. Ataupun belah belakang boleh tembus ke bahagian Bandar Rawang. Bahagian belakang tu maksudnya kita lalu ikut Bandar Seri Kofil. Yang tu pun boleh tembus ke Sarjana Utama. Itu antara akses dekat kawasan ni lah. And then yang paling dekat adalah UiTM Puncak Alam. Okay. Dan kawasan Puncak Alam ni basically tengah membangun. Okay. So ini adalah Semidi Norton Garden. Saya Saiful Sufian dari MN Associate Shah Alam. So sekiranya tuan-puan berminat dengan unit dekat belakang saya ni, boleh contact saya dekat bawah. Dan sekiranya tuan-puan ada hartanah ataupun yang ingin disewakan ataupun dijual, pun boleh contact saya juga untuk saya bantu. Saya Saiful Sufian, derumahku.com. Have a good day. Assalamualaikum.